ke depannya insyaallah tanah kubu saya ingin punya tempat pengolahan sampah terpadu. Artinya sampah itu bisa dimanfaatkan, bisa bernilai ekonomis seperti halnya kalau plastik. Itu plastik sebenarnya bisa dibuat kayak biji-biji plastik yang dikirim keluar, itu bisa bernilai ekonomis. Begitu juga sampah-sampah rumah tangga. Itu bisa bernilai ekonomis kalau kita fermentasi bisa jadi pupuk. Untuk yang kali ini, kami PT Borneo Indobara sangat mendukung program dari pemerintah daerah dalam mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, di mana pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan perda. Dan ketika perda itu keluar, dikeluarkan oleh pemerintah daerah waktu itu, PT BB juga dengan cepat menyesuaikan.